dia cari mikir. Adat budaya Sasak Channel. Kesempatan kali ini lah, yang penting sekarang saya sudah tahu kalau ada terjadi suatu hal saya tidak tanggung jawab. Ini bukan kesalahan kita, tetapi dari warga kita yang memposting ini di Facebook, katanya ada dari kanan tiang menengkin itu gajah polisi di ke empat tengah jog balik nipin gawe menghimbau. Nah ini kita dikekan penolakan untuk ngiring. Onek sebenarnya kita tepin tak kira dobengan lagu karena adanya fitnah itu polisi menerima sogokan, maka daripada itu kita dilarang untuk nyokol ini.
Nah, nani lamun narak ya bengir dia tiang angkat tangan. Termasuk dari pihak kecimol ini. Oke. Karena ini postingan masih ada di screenshot. Oke. Ya sekarang kami himbau sekarang balik. Oke. Legar kangenan niki sebenarnya. Niki dua orang sudah ditetapkan sudah namanya di kantor kepolisian. Merat niki. Tiang legar. Mohon pengertian niki warga dan apa anu niki di pemilik tiang belenggeh. Oke. Kakak tulak bersilap. Saya niki kan, lebih-lebih niki kadung dancer yang dah niki sih terlarang yang dah kan. Nah niki jamun bau jah silap tulak, baik berbeza anu niki ni. Sepi bersilap. Dengan pihak kepolisian niki. Namun dia akan niku permasalahan niki lagu niki wa pedang telepon wa niki si kanit intel selaku sendiri. Niki sila baca niki ini postingan warga niki. Bukan Pak Kades Pak, dari pihak keamanan atau Polisi Republik Indonesia niki mendapat fitnah. Dia sudah menerima sogokan 5 juta. Ternyata itu kan sudah ditelusuri tidak benar adanya. Nah, niki sudah dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang menyebar itu. Nah, dedek mbareh Malik niki saya enggak sawah ke larang di karena ada fitnah niki Bu Malik dan sere-sere di sekelakaran dia. Ia tiang dek bani tanggung jawab. Pantai dek arah pusing amara nike kan dek. Amara nike jarin kan. Pada luar dihimbau nek dendek pada siaran langsung. Dendek kadu Facebook. Lakukan saran dengan luwe ipenge. Adik sedendek efek sama ni. Ia jarin nike. Motor kami kado jauh. Anu, gonceng anu. Ulang modal tadi.